Okey, tuan. Pada hari ini saya akan tunjukkan macam mana cara membuat satu jenis jerat, iaitu saya panggil jerat langgar. Jerat ini sesuai untuk binatang yang berkaki panjang seperti kijang, rusa ataupun babi. Okey, tuan. Peralatan utama yang untuk membuat jerat ini adalah kayu pelentik. Yang kedua, kayu penyangkut, dan yang ketiga adalah tali penyerut. Okey, cara buat dia, pertama sekali sangkut kayu penyangkut pada kayu yang telah ditakik. Okey, yang kedua, yang seterusnya, pasang gelong pada kayu penyangkut. Lepas tu, pasang tali penyerut di bawah. Dan terusnya, samakan tali penyerut tadi. Okey. Okey, seterusnya kita akan cuba macam mana cara dia berfungsi. Binatang dia akan lalu daripada sana ataupun daripada sini. Seterusnya dia akan lalu pada lorong dan dia akan langgar tali Swiss. Seterusnya binatang tersebut akan dijerut oleh tali penyerut. Okey, tuan.